Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, hai semuanya, aku Dinda. Oke, sekarang nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga semakin maju, semakin sukses, dan berkah selalu. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. 28 Juli tahun 2021 menjadi salah satu tanggal spesial bagi keluarga Rembayang dan Dinda Hau. Karena di tanggal tersebut adalah tanggal ulang tahun sang ibunda Dinda Hau, ibu mertua dari Rembayang, Mama Hulwati Husna. Spesial juga karena di tahun ini, sang ibunda, Mama Hulwati Husna, resmi mendapatkan dua hadiah besar, yaitu menjadi nenek bagi dua cucu istimewa, Baby Arsaka dan Baby Arumi. Lalu, bagaimanakah cerita momen bahagia dari hari lahir Mama Hulwati Husna? Berikut ini info selengkapnya. Eits, tapi sebelum nonton lebih lanjut, subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya ya. Karena kabar seputar Dinda Hau dan Rembayang akan selalu ada di sini. Like ya. Tanggal 28 Juli adalah tanggal lahir Mama Hulwati Husna, mama dari Dinda Hau. Berbagai ucapan pun hadir dari para kerabat dekat dan Rain Family untuk sang mama dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau ini. Tahun ini adalah ulang tahun spesial bagi Mama Hulwati Husna. Lantaran Mama Hulwati Husna kini menjadi nenek Moma dari dua baby lucu Arsaka dan Baby Arumi. Sosok Mama Hulwati Husna tak hanya dekat dengan anak-anaknya saja, melainkan juga dekat dengan sang menantu. Salah satunya, kedekatan Mama Hulwati Husna dengan Rembayang. Kedekatan Mama Hulwati Husna dengan Rembayang pun diwujudkan Rembayang yang juga sempat memberikan hadiah istimewa beberapa waktu lalu pada sang Mama Hulwati Husna berupa tas bermerek internasional. Rembayang pun sudah menganggap Mama Hulwati Husna seperti mamanya sendiri, bukan sekedar hubungan mama mertua. Kita mau ngapain ini? Kita mau maghrib berjamaah. Masya Allah. Masya Allah ini. Ibu beri. Ini mantu, mantu sama mertua. Mertua. Gak ada istilah mertua mah. Enggak ada. Oh iya. Benar-benar kayak mama sendiri. Selamat hari lahir. Selamat ulang tahun untuk Mama Hulwati Husna. Semoga berkah usianya dan selalu diberikan kebahagiaan dan keselamatan. Lalu, apa doamu untuk Mama Hulwati Husna?